pandemi COVID-19 berimbas pada dunia usaha dan tenaga kerja. Dan di tahun ini, pandemi COVID-19 semakin memukul industri. Sekarang kita sedang melaksanakan sebuah program bantuan sosial dari Kementerian Pariwisata, Ekonomi, dan Kreatif. DDW Communication dikasih amanah untuk memegang 5 provinsi di Indonesia, yaitu Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua Barat. Ini yang sangat menantang buat kami para pekerja kreatif, di mana semua tim berkoordinasi selalu melalui internet, baik melalui Zoom, WhatsApp, WhatsApp call, conference call, dan lain-lain. Jadi mempersiapkannya cukup menantang karena itu di luar dari keadaan yang biasa. By WhatsApp dan by meeting di Zoom ya, dan telepon juga. Koordinasi, semua komunikasi dilakukan dengan media sosial lah. Seperti itu kita tidak pernah tatap muka, tapi di situ kita dituntut untuk kegiatan ini berjalan dengan lancar, terdistribusi dengan baik, komunikasi yang baik, pokoknya seru banget lah. Dengan adanya koordinasi jarak jauh ini, tentu akan memudahkan dan menjadi pelajaran bagi saya secara pribadi ke depan, supaya ke depan ini saya juga bisa melakukan monitoring jarak jauh. Di pandemi corona ini agak sulit untuk bertatap muka langsung, jadi kita banyak komunikasi via WhatsApp atau Zoom meetingnya. Jadi mungkin ada miss komunikasi yang kecil lah. Menurut saya itu bukan sesuatu kendala yang besar. Setiap event pasti ada kendala. Setiap kegiatan pasti ada kendala. Bagaimana kita mengatasi kendala itu harus ada kerjasama tim-tim yang lain agar kendala ini tidak ada. Pasti kita lewatilah semua kendala itu karena namanya sebuah event, kendala sudah menjadi hal yang biasa. Pasti bisa kita lalui. Saya nyebutnya sebagai challenge atau tantangan, karena semuanya pasti ada solusinya. Jadi kita nggak pernah ketemu tuh sama tim yang ada di provinsi masing-masing. Kita hanya faktor trust dan kita menitik beratkan kepada briefing atau brainstorming di awal itu harus matang. Jadi mereka kita sebarkan yang namanya handbook supaya ada panduan dan itu menyeragamkan dari Banten sampai Papua Barat melaksanakan hal yang sama. Kami yang di Jakarta, para koordinator wilayah itu tidak pernah berada di sana untuk bertatap muka langsung dengan para koordinator daerah dan tim-tim di lapangan. Kadang-kadang informasi itu yang di sebelah sana udah cerita, udah brief kita seperti apa, ternyata mereka juga penerimaan di kita ada beberapa yang mungkin nggak jelas ya. Akhirnya kita harus by phone, setelah itu kita harus by phone. Komunikasi yang baik antara saya selaku Korda dengan Korwil, dengan kementerian, dengan tim packaging, dengan UMKM. Mungkin komunikasi yang baik yang kita ciptakan itu akan mengurangi apa ya dia? Kendala produksi yang ada, itulah komunikasi yang baik antara semua tim. Saya selaku DDW Pusat yang dipercaya oleh Pak Rizky mengkoordinasikan kepada Korwil dan Korda di daerah masing-masing. Apakah kebutuhan yang sudah ditetapkan oleh DDW sudah diterima dengan baik atau ada kekurangan barang-barang tersebut? Jadi kita benar-benar harus naruh kepercayaan yang tinggi. Kita cari orang-orang yang bisa amanah karena benar-benar itu cuma by phone, lalu melalui WhatsApp call kita liatin barangnya, lalu kita pilih UKM atau produk penggantinya melalui telepon dan seleksinya melalui WhatsApp. Wow, itu benar-benar di luar kebiasaan sih. New normal. Tim Pesona DDW, semua siap? Siap. Silakan. Kerja kita kok koordinasi, beras sudah nyampe belum, terus titik kumpul bagaimana, sudah selesai, sudah disewa belum, DP-nya bagaimana, lalu produk juga begitu, sudah sampai belum,
berapa jumlahnya harus dicek, kualitasnya harus dicek lagi, terus kardusnya bagaimana, APD-nya udah datang belum, alat ATK-ATK-nya, perlengkapan lakban, gunting, cutter, semuanya udah sampai belum, itu semuanya kita koordinasi by phone. Truknya udah siap belum, mobilnya udah siap belum, rangernya udah siap belum, semuanya kita koordinasiin by phone. Jadi memang handphone harus standby ya 24 jam dengan kondisi kemarin itu cukup tight, tapi komunikasi sejauh ini Korwil dengan Korda itu cukup baik lah. Kita sebarkan Google Form untuk mereka isi. Dan alhamdulillah dari 5 provinsi tersebut kurang lebih hampir 400 UKM yang kita dapat datanya. Setelah itu baru kita seleksi supaya sesuai dengan acuan kerja dari Kementerian Pariwisata. Karena produknya juga ada spesifikasinya seperti makanan, olahan daging atau ikan. Banyak yang kita eliminir, tapi banyak juga yang kita pilih. Dalam hal pemilihan beras pun juga, kita belinya juga beras-beras lokal. Kita kontrak sama mereka, yang pasti ada klausul-klausul yang memang mengamankan kedua belah pihak. Jangan sampai nanti beras rusak mereka nggak mau ganti. Nah itu kan harus kita clearkan di awal. Jadi mereka bertanggung jawab terhadap beras, datangnya, terus packingnya juga harus bagus. Para supplier beras ini kan mereka para pengusaha-pengusaha di daerah provinsi masing-masing. Ada tim kita, Korda dan timnya datang ke kantornya penyedia beras di Sulawesi Utara. Lalu dari Jakarta saya bersama tim kuasa hukum juga melalui online juga. Kita melakukan Zoom meeting dan melakukan tanda tangan kontrak secara virtual, disaksikan dengan beberapa saksi. Setelah itu berkasnya dikompil sama koordinator daerah setempat, lalu dikirim ke Jakarta untuk saya tanda tangan dan kita kirim balik. Tahapan berikutnya itu kurang lebih hasil seleksinya ada sekitar 100 UKM yang kepilih. Banten misalnya ada dendeng sapi, ada abon bandeng, dari Papua Barat itu ada rendang tuna, lalu dari Maluku itu ada ikan julung-julung, abon ikan, sambal roa, abon ikan cakalang. Di Sulawesi Selatan lebih beragam lagi, ada abon malasi, abon daging, dan masih banyak lagi. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih adanya kegiatan ini, betul-betul kami sebagai UMKM sangat terbantu, setidaknya memberikan angin segar dari kami yang awalnya merasa demotivasi karena penjualan juga menurun, tapi dengan kegiatan dan program seperti ini memacu kembali semangat kami sebagai UMKM untuk terus berproduksi dan terus memasarkan produk yang kami olah. Terima kasih saya ucapkan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, juga terhadap DDW atas semua yang telah dilakukan kepada kami UMKM di Maluku. Kami harap selanjutnya keadaan kami menjadi lebih baik dan musibah pandemi ini segera berlalu. Dampak pandemik di usaha kami itu, Pak, pada saat ini menurun, sangat menurun, sedangkan kami harus tetap mempekerjakan karyawan walaupun dalam keadaan sempit. Untuk menyelamatkan bisnis kami, selain banyak toko yang tutup, kami menjual secara online dengan media, menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WA. Yang dulu awalnya produksi 100%, turun drastis menjadi 98%, tidak produksi sama sekali. Dengan beralih yang dulu offline, sekarang menjadi online ke melalui media-media sosial, alhamdulillah sekarang mulai mendongkrak dan online kami sudah mulai meningkat. Untuk menghadapi new normal, otomatis kami menggunakan mekanisme yang baru ya, yang tadinya kami tidak memakai masker untuk pengolahan bahan baku, nanti di finishing kami pakai masker, selanjutnya ya harus melakukan itu semua, termasuk menggunakan sumber daya tenaga kerja yang tadinya serentak masuk, sekarang kita harus silih berganti pakai shift jadwal.
beragam. Ada yang happy, ada yang seneng banget sampai menangis bahagia ya. Karena kan dibelinya lumayan tuh, 500 sampai 1000 piece seperti itu. Mereka sangat berterima kasih kepada Kemenparekraf untuk program ini. Insya Allah mah seneng banget mas, bayangin. Di saat pandemi sekarang, sepi order, jalan pelan banget ordernya. Jadi saya itu selalu berharap semoga Allah kasih saya kemudahan. Tiba-tiba saya dapat telepon, dapat WA bahwa saya terpilih sebagai UMKM, sebagai UMKM mitra kerja dari DDW. Itu luar biasa mas. Segala apa sujud syukur saya kepada Allah yang tak terhingga bahwa ada selalu ada kemudahan di saat bagaimana caranya saya menghadapi pandemi ini. Pesanannya lumayan banyak, yaitu kurang lebih 800 pack. Terima kasih banyak. Semoga program seperti ini tetap berjalan dan tetap berlanjut, yaitu pesanan-pesanan kepada UKM-UKM.